Anggota DPR RI sekaligus musisi menciptakan lagu untuk calon gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Hovifah Indar Parawansa pada 25 April 2018. Hovifah sendiri terus fokus menggarap suara di pesisir selatan, Kabupaten Lumajang dan Malang. Calon gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Hovifah Indar Parawansa, benar-benar serius menggarap dukungan warga pesisir selatan, Lumajang, Malang, kepada dirinya di pemilihan gubernur Jawa Timur 2018. Hal ini dilakukan karena pada pemilihan gubernur sebelumnya, Hovifah kalah. Pada setiap kampanye, Hovifah selalu berkunjung ke Lumajang, salah satunya di Desa Pronojiwo, dengan menemui ratusan ibu muslimat dan fatayat NU. Hadir dalam acara tersebut, anggota DPR RI sekaligus musisi Anang Hermansyah bersama anaknya Aurel. Anang mengaku sudah menyiapkan lagu khusus buat Hovifah yang akan di-launching di Surabaya awal bulan Mei. Anang yang merupakan anggota Dewan Fraksi Partai Amanat Nasional untuk daerah pemilihan Jember Lumajang juga mengaku siap memenangkan Hovifah di kawasan pesisir selatan. Banyak hal, sudah banyak hal yang ingin saya lakukan. Misalnya? Lagu sudah selesai, mudah-mudahan tanggal 1 akan kita launching di Surabaya. Itu memang kita bikin khusus untuk Hovifah dan Ember. Berarti nantinya seperti apa untuk menggait suara yang Jawa Timur ini? Saya akan siap selama waktu seperti ini, saya habis dari acara di Surabaya, di Jember. Setiap ada pertemuan saya sempatkan untuk mensupport beliau. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.